Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkas Lampung. Pagi hari ini saya sampai di Pasar Kambing Ring Sewu, teman-teman, di belakang terminal, tanggal 27 bulan Desember tahun 2023. Ada apa keseruannya di pagi hari ini? Mari kita simak ya, teman-teman ya. Oh, teman-teman, banyak sekali domba yang ada di sini. Kalau bagian sebelah sini, teman-teman, ini domba ya. Sebelah sana itu kambing, teman-teman. Nah, itu udah terlihat teman-teman saya dari Fajar Esok ya, dari Ambarawa, terus dari beberapa bagian Pring Sewu yang lainnya sudah berkumpul di sini untuk menjajakan hasil ternaknya, teman-teman. Nah, terlihat juga mobil-mobil pickup ya, juga terlihat hadir di sini. Tuh, teman-teman. Tuh. Teman-teman, kalau mau beli kambing atau domba di pasar hewan yang ada di Pring Sewu ini, bukanya dari habis subuh sampai jam 10, jam 11 pagi, teman-teman, di hari Selasa dan hari Sabtu ya, teman-teman ya. Tuh, bisa datang ke sini dan bisa pilih-pilih. Mau yang domba, mau yang kambing, ada semua di sini, teman-teman. Mau yang anakan atau bonak, babon anak, mau ngebok, mau breeding, bisa dipilih di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada beberapa macam marketing, teman-teman. Ada belantik domba atau kambing dan ada petani asli yang datang ke sini, teman-teman. Kalau mau harga murah, pintar-pintar aja teman cara menawarnya ya, teman-teman ya. Kalau memang hewan kurban, pilihlah hewan yang baik, tidak sakit, kalau bisa tidak ada cacatnya, teman-teman. Juga kalau mau breeding, pilih domba atau kambing yang superan, teman-teman. Jangan sampai yang standar, nanti hasilnya kurang maksimal juga, teman-teman, kalau yang standar. Oke ya, teman-teman ya, kita akan masuk ke pasar domba atau kambing. Itu ada domba Garut, cuma kayaknya sudah semian itu, telinganya nongol sebelah sana, teman-teman. Saya mau masuk ke dalam pasar, akan melihat keadaan dan situasi perdagangan pada hari ini ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai berjalan. Mepet-mepet nih kan. Bapak itu luar biasa dalam bekerja sebagai cakil kambing. Lihat kambingnya diseret-seret begitu, teman-teman. Ditarik kaki dua di depannya, dia jalan seperti manusia dengan bapak yang itu, teman-teman. Tuh. Kalau di sini kambing semua yang sebelah sini. Ikannya beli.
nih kita punya teman namanya Pak Hasan, teman-teman. Dia memang spesialis. Pak Hasan ini